لا إله إلا الله. Dulu guru saya ajar tu benda, Tuan-Tuan Sekalian. Ini pengalaman dia dalam mendidik diri dia. Saya sampaikan kat Tuan-Tuan Sekalian. Dia kata apa? Cuba baca la ilaha illallah sampai nafas yang terakhir. Kita tarik nafas. Maknanya hembusan yang akhir itu sebutkan la ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. Sampai hembusan nafas yang terakhir. Kalau tuan-tuan buat betul-betul, tuan-tuan boleh menangis. Cuba bayangkan ya, maksudnya aku akhir nafas aku macam mana. Yang kan Nabi sebutkan, siapa yang di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, kamu saksikan dari syurga. Tak percaya malam ni cuba buat. InsyaAllah lah, biasanya orang boleh menangis lah. Tapi kalau tak menangis, jangan anxiety pula. Saya tak nangis, gerak hati saya tak bukan. Maksudnya boleh latih lagi. Tapi biasanya melatih. Tuan-tuan baca la ilaha illallah sampai nafas terakhir. Dan bayangkan ya Allah, kalau inilah pas aku terakhir ni, macam mana ya Allah? Tuan-tuan boleh menangis sebenarnya. Itu keajaiban la ilaha illallah. Kan? Berapa? La ilaha illallah. Habis. Baca dua tiga kali kan. Ya Allah tolonglah Tuhan. Kan? Ingat Allah Subhanahu wa taala.